Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pensai job lovers dan emak-emak milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, yang mana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar si babang tampan Rangga Ajob dan si cantik Aiko van der Vecken setiap harinya di channel ini. Oke sahabat Ajob Lovers, kali ini ada kabar terbaru yang mana datangnya dari si babang tampan Rangga Ajob dan Kak Wandahara. Di sini detik-detik Ajob peluk Wandahara karena sesuatu dan lain hal. Nah sahabat, tentu kalian semua penasaran kan apa sebenarnya sih yang membuat Rangga Ajob memeluk Wandahara. Nah tapi sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat Ajob Lovers, tak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Sahabat Ajob Lovers, inilah detik-detik dimana Rangga Ajob peluk Kak Wandahara. Ada apa ya? Apakah ada sesuatu atau Rangga Ajob akan pergi sehingga harus memeluk Kak Wandahara sebelum berangkat? Nah tentu kalian semua semakin penasaran kan? Makanya tonton sampai habis video ini agar tidak terjadi kesalahan. Sahabat Ajob Lovers, di sini terlihat ada cedukan baru ya, yang mana Rangga Ajob peluk Kak Wandahara di salah satu pertokoan. Apa yang terjadi? Rupanya di sini Kak Wandahara kesal ya melihat Rangga Ajob selalu dekat dengan yang berinisial C ya. Sepertinya di sini Kak Wandahara sangat ilfil sekali ya melihat Rangga Ajob berdekatan dengan cewek selain Aiko van der Vecken. Dan di sini Kak Wandahara sontak saja memukul-mukul Rangga Ajob ya, seraya ia berkata, "Sudahlah Job, jangan kecentilan, katanya ini bulan puasa." Nah sontak saja ini membuat Rangga Ajob senyum sambil langsung meluk Kak Wandahara di sini ya. Dan di sini seraya Ajob berkata, "Tidak ada cewek lain di hatiku selain titik-titik lah." Ini Kak Wanda ini memang ya salah satu manajemen atau manajemen Rangga Ajob ya, tapi Kak Wandahara selalu bilang kalau Haiko ini adalah perempuan yang sangat baik dan patut dipertahankan. Makanya ketika melihat Rangga Ajob dekat dengan cewek lain, Kak Wandahara langsung pukul-mukul Rangga Ajob seraya berkata, "Jangan kecentilan," katanya ini bulan puasa. Waduh, rupanya ada yang cemburu nih. Nah sahabat, mungkin itu saja dulu sekilas info dari channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat Ajob Lovers, semuanya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.